Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa kembali di Dapur SN. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini dia menu buka puasaku hari ini. Menunya gorengan. Ada bergedel, ada risoles, ada tahu crispy, ada juga tahu isi. Di sini menunya lagi demen tahu pertahuan ya, pakai sambal bawang. Juga tadi aku beli di sini ayam bakar juga sambal hijau. Ini request bocil. Ada juga ikan kakap digulai. Mantap. Mantap untuk berbuka puasa. Kita buka puasanya sederhana ya, cuman ini aja. Cuma sederhana aja, ada sayur juga di sana. Sayur sawi putih, tuh sayur sawi putih sama toge aku bikinnya nih. Cukup sedikit aja ya, cukup buat makan santap berbuka puasa. Ada teh manis tuh, sudah tersedia teh manisnya buat kakak juga, Dede. Nasinya aku masak 3 gelas buat sahur juga berbuka puasa. Cukup sederhana, yang penting nikmat dan nikmati. Maka rasanya akan luar biasa. Berbuka bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih. Insya Allah tambah nikmat ya. Tambah nikmat, tambah gak berasa kalau kita sudah melewati puasa hari ini. Iya kan, makanannya sederhana, yang penting rasanya, rasa yang ada di mulut kita. Rasa yang ada di mulut kita, kalau rasanya sedang enak, makan apapun enak, lezat. Tapi kalau mulut kita rasanya lagi gak enak, rasanya lagi gimana gitu, tetap aja walaupun kita makanannya enak-enak, tapi tidak enak yang kita rasa gitu. Tapi kalau mulut kita lagi enak, lagi sehat badan, mau makan apa aja juga, sambal kek, sayuran kek, tumisan kek, gorengan kek, kalau mulut kita lagi sehat, hayo aja, rasanya pasti enak, nikmat. Buat sahabat semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Menu berbuka puasa saya hari ini cukup sederhana. Tahu goreng crispy juga, sayur sawi putih. Tetap semangat, sukses selalu untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.